Ini MCO dapat pasien dari luar negeri. Timur Leste. Ya. Latar di kuliner sih lah. Tahu sofre ihannya di kebas partai di Mangkaru. Orang Zami dan ya si Timur Leste ya mau itu ya Semarang, mau ya Fatin. Pak Arif Setiawan mau di normalisasi kita fadanya kebas, mau orangnya kebas normal kita fad. Ba kolega ser nebe makare liu ba kolega ser jim nebe makare ketan problema iya parte isin lolong bele buka bele asesuba iya kamar Pak Arif Setiawan atur ini bele hetan atendemen si Pak Arif Setiawan obrigado ya. Oh iya sakit masih stroma hah stroma masa stroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tiawan, MCO Massa Selaraga. Ini MCO dapat pasien dari luar negeri. Timur Leste. Ya, Timur Leste, Pak. Timur Leste. Timur Leste-nya mana? Timur Leste di Dili, Pak. Apa? Dili. Dili, oh di Dili, kota Dili. Ya. Ini bisa bahasa Indonesia karena masih dulu masih ya. Di sana pakai bahasa Indonesia ya? Ya, masih pakai, Pak. Bahasa Indonesia. Ya. Tapi sekarang sudah baca Inggris, ya? Sekarang bahasa Inggris sama bahasa Portugis. Portugis? Ya. Waduh, bahasa Portugis ini. Tapi bahasa Indonesia masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih bisa ya? Iya, masih. Masih bisa ini. Ini Mas apa namanya? Mas Belo. Belo? Iya. Belo? Iya. Toh Belo? Bukan. Bukan. Belo ya? Belo ya. Belo, Belo. Belo, ya. Belo, ya Belo. Ini Mas Belo ini nge-gym, ya. Ini ada cedera bahu. Sudah berapa lama? Kalau cedera bahu ini sudah lama, Pak. Sudah ya, berapa tahun? 5 bulan gitu, Pak. 5 bulan? 5 bulan itu lama. Itu lama ya, Pak. Lama itu tahun, 5 bulan ini ya, 5 bulan. Sakit ini, Kak? Sakit, Kak? Sakit. Oke, coba bahunya diangkat ini. Mentok, Kak, ini? Ya, sampai sini. Sasi, betul. Sakit, Kak? Sakit. Nah, ini di... Sini, ya. Lepas bajunya. Ya, ini sudah 5 bulan, lepas baju. Susah ini. Nah, ini susah ini. Ini nge-gym ini. Nge-gym, ya. Iya. Halo? Halo? Hah? Sakit betul ya? Sampai di leher. Bisa gini ya, hati-hati. Ini karena nge-gym ya? Iya. Jadi ini umum ya bagi teman-teman yang melakukan nge-gym ini over ini, betul ya? Iya, overuse. Man. Overuse. Overtrain atau overuse? Apa bedanya overtrain sama overuse? Ayuh. Penggunaannya yang ini ya. Eh? Penggunaannya yang ya, lebih. Jadi over overtrain. Ya, overtrain. Ya. Jadi penggunaan yang berlebih. Ya, berlebihan. Ya. Oh, bukan penggunaan ya, bukan kalau bukan berlebih itu overuse. Jadi melakukan aktivitas yang melebihi kapasitas, berlebihan. Yang berlebihan dalam program. Ya. Aduh. Jadi overtraining itu melakukan program tapi over itu loh. Kalau overuse itu penggunaan berlebih. Misalnya kamu ngangkat 100. Ternyata programnya 100 kamu ngangkat 150 ini namanya overtraining. Kalau overuse kamu seminggu ini full nge-gym terus ini namanya overuse. Jauh-jauh ya. Kamu kesini butuh biaya banyak kah? Gak apa-apa, yang penting sembuh banget. Nah ini sehat mahal ya? Iya sehat itu mahal banget. Di YouTube saya kelihatan jelas. Sering ini sering ikut. Enggak dibatasi sih ya. Ya. YouTube oke okay aja ya. Pusing? Enggak, sakit Pak. Kalau enggak sakit enggak kesini. Iya. Ini
Siap, siap. Tracing Pak ya. Oke, Pak. Oke. 10 hari lagi insyaallah, lagi. Insyaallah. Sehat Pak ya. Oh, cucuk jalannya mau. Kirain tetap sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ngatasi ular-ular. Oh iya, ngatasi jenengan Pak ya. Terus ya. Lanjut ya iklan itu. Cek. Hah? Sudah naik? Coba. Tekan. Sudah naik? Ah. Karena ini belum selesai. Di sana enggak ada loh, pasas. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada tapi yang ini yang biji gas itu loh. Yang kayak SPA itu. Apa itu? Biji SPA. Ah. Yang biji biasa yang capek bekal-bekal itu. Oh gitu ya. Jadi saya pijatnya luar biasa. Di sana kan biasa, di sini ya, kan luar biasa. Sampai ke sini ya, kan jadi luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, Mas Tobelo. Apa? Pelo. Bolo. Asal ya. Sudah beda. Hah? Saya sampai sini. Iya. Tadi cek lagi. Ah, sudah beda? Tadi seberapa tadi? Tadi. Ah, ya, sekarang sudah beda naik. Ah. Iya, set coba. Ini set naik kan. Ah. Eh? Udah enggak kayak tadi. Ya, iya. Wah. Beda kan? Ya. Oh iya, beda. Jauh-jauh dari Timur Leste ya, biayanya mahal. Jadi teman-teman semua, jadi sehat itu mahal. Ya, apalagi sehat. Kalau sakit ya, yang kesini itu sakit-sakit semua. Sakit, ya. Sakit makanya kesini. Ini sini ya, iya. Kalau nggak sakit nggak kesini ya. Asik ya untuk YouTube saya. Mengapa Mas Tobelo tertarik kesini? Soalnya gini Pak. Waktu itu visit ini visit kemana-mana tapi nggak ini sudah visit ya, kemana-mana sudah visit tapi nggak sembuh makanya ini. Ya ambil keputusan ya biar kayak ini aja. Ah, kayak gitu ya. Keparis. Itu ini nanti mau minta apa namanya buku ya, ya. Ada tiga buku itu. Nah, makanya ada spot massage ya. Ada massage cedera olahraga, ada cedera ACL. Oh, tiga-tiganya? Tiga-tiganya jadi buat ini. Iya, oke. Oke. Enggak boleh dikopi lo ya. Enggak boleh. Enggak halal. Kemarin waktu masih di sana ini mau pesan dari ini tapi enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ini pesannya banyak aja. Nanti dijual di sana. Laku pasti. Cukup untuk saya biar belajar. Nanti buka sendiri. Iya. Belajar biar ini nanti kalau ada. Lu apa yang bisa itu jeruk minum jeruk. Kau cinta sendiri enggak bisa. Saya kira nih. Udah enggak. Mana tusuk-tusuk tadi? Tusuk-tusuk. Tadi? Tadi kaca cincin kepanasan. Iya, ini? Udah enggak apa. Sudah enggak apa-apa, tapi ini sakit. Halo, yes. Kenang-kenangan ya. Iya, Pak. Wow, ini sakit masih. Stroma. Hah? Kaki setrum. Masih setrum. Kenapa? Kok jarinya ke setrum, Pak? Padahal cuma gini teman-teman semua nih. Asik ya? Asik ya? Jauh-jauh dari Timur Leste tertarik dengan ini. Oke, setelah
sakit? Masih sakit? Sudah beda, berkurang? Sudah berkurang, Pak. Cek lagi. Aman? Tapi ini kayaknya saraf gimana biar tuh? Kayak ada ini ketarik gitu. Oh iya, ada ketarik ya? Di mananya? Ada yang ketarik ini, saudara-saudara ini. Kita betulin dulu nih. Coba cek lagi. Halo? Sudah? Sudah, Pak. Jadi Mas Tobilu ini mengalami overtrain, ya, overtrain. Overtraining maksudnya. Jadi overtraining itu melakukan program latihan tapi over. Ya, bedanya overuse. Ya, overuse itu penggunaannya berlebih, jadi seminggu gym itu namanya overuse, ya itu loh. Jadi kasus-kasus ini itu banyak yang dialami karena tadi ya prinsip-prinsip latihannya, tahapan-tahapan latihannya ini tidak dipahami itu loh. Akhirnya terjadilah seperti ini. Ini jadi pengennya ngacau, wah akhirnya ini. Jadi teori cedera itu beban sama kapasitas lebih besar beban. Akhirnya ini bebannya 100, ngangkat 150, betul enggak? Nah, itu namanya overtrain tuh seperti itu. Tuh, jadi hati-hati. Karena cedera itu ada kerusakan, ya. Cedera itu ada dua, cedera akut dan cedera kronis. Mas Tobelo ini cedera kronis ya, cedera dah lama. Ya. Sehingga perlu di betulkan karena cedera itu akan berdampak yang namanya spasme, ada kerusakan. Nah, di sini Mas Tobilo itu mengalami spasme yang mengakibatkan room-nya terbatas. Itu jauh-jauh dari udah oke okay, ya? Oh, udah oke. Okay. Oh. Beda? Ya, beda. Tadi sakit tadi? Iya. Kemarin ini sakit, Pak. Ditegang sakit. Udah enggak ini. Oh. Oke dong, jauh-jauh dari sini ya. Oh ya, iya. Cek lagi. Wish. Ya. Komentar, komen. Ya. Komen gimana? Komennya gimana? Pakai bahasa apa bahasa itu, Pak? Ya, silakan. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Kalau ntar di kolega sira hausofre iharnia be kebas partai di Mangkaru. Orang Zami dan Yahau si Timur Leste, Yahau Maito, Yahau Semarang, Mai Yahau Fatin, Pak Arif Setiawan, Hudi normalisasi filafat yang mereka bahas, nah orang mereka bahas normal filafat. Bapak kolega saya nabi makarik, lalu bapak kolega saya Jim nabi makarik, ya tanpa problem Yahau parte isin lolong, ya bele buka, bele asis suba Yahau kenal Pak Arif Setiawan, atur ini bele hitam atau tendemen tuh si Pak Arif Setiawan. Obrigado. Ya. Apa artinya itu? Maksudnya gini, Pak. Saya kan cedera bahu dari ini akibat dari gym kan. Jadi tadi saya agak ini sekalian berinformasi kepada teman-teman yang nge-gym di di Timur Leste sana. Kalau ada yang mengalami cedera kayak gini ke sini. Ya, bisa ini bisa hubungi apa bisa ini ikut link YouTube-nya Pak Arif. Iya. Biar bisa ke sini untuk mengatasi cedera. Iya. Kok Mas Tobilo tahu nomor WA saya? Iya, tahu, Pak. Kemarin ini dapat dari YouTube. Oh, YouTube. Kan ada di YouTube kan ada. Iya. Oke. Jadi informatif pada YouTube saya itu. Yeah. Oh ya, jelas ya. Oke, jadi tadi Mas Tobildo menyampaikan di bahasakan bahasa daerah. Bahasa daerah. Itulah bahasa daerah Timur Leste. Timur Leste ya. Tapi yang jelas ini Mas Tobildo sudah. Oke okay, ya? Iya, sudah. Oke, okay, MCO istimewa. MCO istimewa. Top. Istimewa. Istimewa. Oke. Okay.